Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, teman-teman subscriber yang selalu setia dan para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Ya, semoga pada kesempatan sore hari ini kita semua masih diberinya kesehatan dan kesempatan, ya, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa beraktivitas lancar dan tetap bersemangat. Amin. Lanjut pada video saya kali ini, ya, seperti apa yang Anda lihat di belakang saya ini ada satu rumpun pohon sagu. Ya, pada video saya yang sebelumnya saya sudah memberikan tutorial bagaimana cara pembuatan atap dari daun rumbia. Nah, namun pada video saya kali ini saya akan memberikan tutorial cara pembuatan kurungan ayam, ya, yang terbuat dari pelepah daun rumbia seperti ini. Ya, jadi untuk lebih lanjut seperti apa cara pembuatannya, ya, ikuti terus video ini sampai dengan selesai. Oke, saya akan mau ambil dulu dan nanti saya akan buat. Ya, seperti biasanya sebelum lanjut, bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan bagi yang belum, silakan tekan tombol like di bawah ini, subscribe dan aktifkan pula lonceng notifikasinya, ya, agar Anda tidak ketinggalan dengan video saya berikutnya. Juga teman-teman jangan lupa komentarnya agar supaya saya tetap bersemangat, karena setiap komentar-komentar dari Anda itu akan menjadi motivasi buat saya agar supaya kedepannya lebih bisa memberikan konten yang lebih menarik, lebih baik, dan tentunya manfaat. Oke, kita lanjut ke tutorialnya.